ini terus memberikan inspirasi dari sesak masuk dalam Bagio Harjo. Satu intens serangan ketika Victor Hugo mampu tampil apik. Namun lawan yang datang adalah PSM Makassar. Eja dengan jersey putih ikuti coba menusuk. Maju Indonesia gas. Ferry satu tandukan. Oh, Dave Mustaine. Ruang membuka bagi Dave Mustaine dan ini yang harus terus dicermati. Sangat baik dari Julian Gold. Tempatkan Rashid Bakri. Tendangan dari Rashid Bakri. Menaik dia kawan. Julian Gold. Gol pembuka. Tentunya menerjang gawang dari tim tuan rumah PSS. Upaya back heel impresif. Padahal Saiful Ramadan tadi sudah berupaya menutup ruang gerak dari Julian Gold. Kecurian dari pemain yang sak. Si Valente. Bagus di Wanto, salah umpan tadi. Mampu dicuri oleh Everton Nascimento. Dan lepas kembali, Willian Gloom! Siapa menyangka Juku Evi dari Everton Nascimento diarahkan mulus kepada Gloom yang melirik ke tiang jauh, tempatkan bola. Ada juga Didi Gusbawan di kotak penalti. Bola berbahaya, oh! Mengenai tiang gawang tadi. Satu sundulan sepertinya yang dilepas. Upaya dari Zé Valente. Chagas! Wow! Satu blok! Dan begitu luar biasa. Dari KSM Makassar, ini dia dua bagi Chagas. Ada bola yang ditawarkan oleh Zé. Dan kali ini, Jakob Sayuri! Nutmeg kemudian diikuti oleh tendangan keras. Bebas jarak jauh bagi Super Elja. Talisson Duarte! Tidak terlalu jauh. Kita kembali saksikan satu teknik yang membuka diri tuan rumah dan lagi-lagi Julian Gloin menjadi pencetak gol bagi PSM Makassar. Half time dari Maguwo Harjo, tim tamu mampu unggul 2 gol tanpa balas. Sesaat lagi kami akan kembali untuk aksi para bintang dari PSS dipandu dari wasit Hoki Putra. Kick off babak kedua sudah berlangsung. Perjalanan yang berliku dan terjal akan ditempuh oleh Super Elja. Bebas Jose Valente. Sangat berbahaya tadi dari tangan yang berbahaya mungkin akan terbentang dan terjun. Jose Valente tandukan tadi. Masih gagal upaya dari Jihan Haji. Tendangan bebas Zé Valente. Overload di sisi. Dalam posisi offside tadi. Dave Mustaine di sisi tekanan bagi Super Elja. Bebas Zé Valente. Indahnya asis yang dilepaskan oleh Said. Wah, selesai di tengah-tengah bagi Super Elja. Satu empat, oh, di mulut gawang tadi. Lihat peluang terbuka gagal dan bisa dimanfaatkan dari wasit Hoki di Putra. Marfan Jibaku tadi. Dan pemirsa PSM Makassar akhirnya mampu mendapatkan poin penuh di laga tandang perdana. Berharap adanya kemenangan yang bisa dicapai oleh Super Elja ini digagalkan oleh PSM Makassar yang datang dengan game plan sempurna dari Bernardo Tavares. Di mana brace dari